Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Heni Herawati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di videoku kali ini, aku dan suamiku akan berkolaborasi terkait budidaya ikan lele dalam drum. Tema kali ini yaitu pemberian makan ikan, pembersihan atau penggantian air, dan proses sortir. Sebelum pembahasan, aku mau ucapin dulu nih terima kasih buat teman-teman yang udah support aku dari awal hingga detik ini. Buat yang baru bergabung di channel aku ucapin selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Untuk pemberian makan sendiri, sebenarnya bebas ya, karena lele adalah ikan yang gak ada kenyangnya, pasti dilahap berapapun banyaknya makanan. Hanya saja, semakin sering diberi makan, maka semakin sering juga air harus dibersihkan. Jika tidak, akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kalau dari versi kami, pemberian makan cukup 3 kali sehari. Untuk proses pembuangannya, tinggal kita cabut aja pipanya ya, seperti ini ya. Nah, proses pembersihan air ini, kalau pemberian makannya 3 kali sehari, itu dibersihkannya 2-3 hari sekali ya. Untuk ikan yang ukuran kecil, namun jika sudah agak besar, dibersihkannya setiap hari. Bahkan jika mendekati panen, bisa sampai 2 kali sehari. Ini kita tunggu dulu ya, sampai air yang ada di tong itu hanya tersisa 1/3 dari sebelumnya. Ada catatan ya, untuk penggantian air ini tidak boleh semuanya dihabiskan ya, harus ada disisakan 1/3-nya, kalau enggak nanti ikannya bisa stres. Kalau sudah seperti ini nih, udah tinggal 1/3-nya ya. Bisa kita lakukan penutupan di pipa yang tadi kita buka. Setelah itu kita buka kerannya untuk mengisi tong tersebut ya. Untuk pengisiannya hanya sampai segini aja ya. Nggak sampai penuh banget karena nanti khawatir ikannya juga akan bisa loncat keluar. Langsung aja kita matikan ya. Ikan lele yang ada di sini ini udah 1,5 bulan. Normalnya memang perkembangannya nggak rata, jadi ada sebagian yang besar, ada sebagian yang kecil. Kayak orang aja sih, ada yang doyan makan, ada yang enggak. Ikan juga seperti itu. Jadi ini harus kita kurangin airnya. Nanti kita tangkap ikannya, kita pindahin ke ember 2 gitu. Satu kecil, satu besar. Nanti yang kecil semua di sini, yang besar semua di sini. Ini mau kita buang dulu airnya. Tunggu beberapa saat, biarkan sampai airnya habis di tong, baru nanti kita ambil ikan. Kita pisahkan, ini yang besar, ini yang kecil. Udah agak lumayan, umur 1,5 bulan nih, udah segini nih. Tergantung kita ngasih makannya ya.
lele ini hitungannya ikan yang nggak ada kenyangnya. Jadi kasih makan gimana pun ngikut dia. Mantap. Pasang itu. Buat tamu. Iya. Udah gede semua. Udah gede semua mah. Udah lama gede mah. Ini udah layak panen nih 1,5 bulan. Yo. Ini kalau yang gak gede-gede gini emang karena bawaan genetika atau kalah berebut makanan dengan yang gede. Ada tim horenya. Sudah dikosongkan seperti ini. Langkah baiknya kita bersihkan ini ya, biar nanti lingkungan buat ikannya lebih sehat lagi. Ya ini kan masih kotor nih. Ya kalau yang sebelahnya ini udah dibersihin. Nah, udah dibersihin. Airnya juga dibuang nih ke sebelah sana. Jadi kalau nanti lingkungannya udah enak, ikan yang sudah di split masukin lagi, tapi dibagi dua, yang gede-gede semua, yang kecil-kecil semua gitu. Ini kalau saya lihat 1,5 bulan ini ternyata sudah cukup banyak yang layak panen gitu. Cuma sebagian kecil saja yang masih kecil. Mungkin perbandingannya 1:3 ya. Oh sorry, 1:3 benar. Jadi 2/3 udah bisa kita panen, 1/3-nya masih kita perlu kasih makan terus mungkin sampai usia 2 bulan. Ini hasilnya setelah kita sortir nih, kita dapat 2 ember penuh yang ukurannya udah lumayan besar, ini udah layak panen sebenarnya, udah gede banget. Sama yang masih kecil nih, bukan kecil sih, sedang lah ya. Sedang 1 ember. Nah ini kita pisahin nih. Rencananya di ember yang satu, ini di ember yang satu, ini dua ini nih. Yang ini sekarang kita masukin, sekalian kita hitung nih jumlah ikannya berapa nih. Ini yang di ember agak kecil ya. Kita hitung nih berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini masih kecil. Ini masih kecil. 8, 9. Masih kecil. 10, 11, 12. Ember yang kecil 2-3, ember agak besar. Lagi nih. Ini gede banget nih, ini mau kita goreng. Gede banget. 2, 4, 2, 5, 2, 6. Empat.
Ini Pak, ini kita goreng juga nih, gede banget. Kita goreng lah, nggak apa-apa. Kita goreng. Delapan puluh yang besar. Di malam ini 80 satu. Ini buat konsumsi di rumah nih, lumayan. 5 ya. 5. Cukuplah gede-gede. Ini buat kita goreng. Ada yang mencelat. Ini masih sedang ya. Satu, dua, lima lah hanya cepet. Kayu nu buat dia. Potong we. Kacet. Sembilan. Empat 64.